Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rusmin Tumanggor, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Wahidin MPD, Guru Besar dari YIN Cirebon. Dan yang kami banggakan, kami hormati Kang Nakoi, motivator, trainer nasional dan internasional, serta pemilik Yayasan Rumah Kesadaran. Yang kami cintai, kami banggakan seluruh peserta acara halal bihalal Rumah Kesadaran, serta launchingnya buku Akhirnya Langit Pun Tersenyum. Seluruh peserta halal bihalal Rumah Kesadaran yang saya cintai, yang pertama saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesuatu dan lain hal saya tidak bisa hadir langsung untuk berhadapan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing beberapa hal menarik. Yang pertama adalah terkait dengan kapan saya mengenal Kang Nakoi dan Rumah Kesadaran. Tepatnya tanggal berapa saya lupa, tapi pada saat itu ada kegiatan webinar YIN Cirebon berserta Kang Nakoi dan tim. Saya kebetulan dikirim oleh teman-teman dari Bandung linknya untuk mengikuti acara tersebut. Akhirnya saya mengikuti acara itu dari awal sampai akhir. Kemudian banyak hal menarik yang saya temukan, terutama terkait dengan bagaimana kita membangun jati diri kita, membangun motivasi hidup kita, dan selalu berpikir untuk bahagia, bahagia, dan sukses. Saya mungkin salah satu yang pada saat itu mengajukan pertanyaan pada kegiatan webinar tersebut. Akhirnya, karena sesuatu mungkin yang menarik dari apa yang saya sampaikan, Kang Nakoi menghubungi saya meminta nomor telepon dan kemudian kita sering melakukan komunikasi-komunikasi. Sampai akhirnya saya juga mengikuti kegiatan 21 Days Online beserta teman-teman dari Lampung dan dari berbagai daerah yang lainnya. Selama kurang lebih 21 hari kita didampingi oleh coach, kemudian kita diberikan beberapa materi-materi menarik, juga tugas-tugas harian yang insya Allah semuanya bernilai sangat positif dan bisa membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Kang Nakoi beserta teman-teman, beserta halal bihalal Rumah Kesadaran yang saya cintai, dalam kesempatan ini juga saya ingin sharing sedikit mengenai perjalanan hidup saya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube saya, YouTube Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah. Saya menayangkan berbagai hal terkait dengan perjalanan hidup saya, juga perjalanan kegiatan saya sehari-hari. Dan juga ada beberapa kegiatan saya dengan Kang Nakoi di acara-acara webinar yang juga bisa disaksikan di channel YouTube Kang Nakoi. Teman-teman semua, saya pernah cerita dulu dengan teman-teman di acara-acara webinar, mungkin secara online ataupun secara offline. Mungkin kita juga pernah bertemu sebelumnya tentang bagaimana saya bisa bangkit sementara saya secara ekonomi lahir dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian ayah saya juga meninggal pada saat saya masih remaja, sedang butuh-butuhnya perhatian dari orang tua.
Kami harus mencari biaya sendiri, saya dan kakak-kakak, saya anak ke-11 dari 11 bersaudara. Kemudian akhirnya saya terpaksa harus menjadi kenek angkot ketika sekolah, dan kemudian lulus dari sekolah saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Dengan terpaksa saya harus bekerja di pabrik. Selama saya bekerja di pabrik, kurang lebih 1 tahun saya menabung, sampai akhirnya saya mengikuti kuliah di YIN Bandung pada tahun 92 sambil terus bekerja di pabrik. Alhamdulillah, saya bisa selesai tercepat, terbaik, kurang lebih hanya 3,5 tahun dengan IPK juga hampir 4,0. Ketika saya S2 dan S3, kondisi ekonomi juga belum terlalu baik. Anak-anak saya menjual donat untuk membantu biaya saya ketika saya kuliah S3 di UPI Bandung. Mereka bekerja dengan penuh semangat membantu ibunya, sampai alhamdulillah saya juga bisa selesai tercepat terbaik. Kurang lebih hanya 1 tahun 10 bulan menyelesaikan program doktor dengan IPK juga hampir 4,0. Dan membawa anak saya semuanya pindah ke Bandung. Yang paling kecil, yang ketujuh baru lahir umur 2 bulan. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semuanya, juga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, dan anak-anak juga tetap berprestasi di sekolahnya masing-masing. Teman-teman peserta halal bihalal Rumah Kesadaran yang saya cintai, banyak di acara-acara webinar ataupun dalam keseharian bertanya pada saya, bagaimana sih Bunda bisa melewati semua itu? Apa sih rahasianya? Apa kiat-kiatnya? Yang pertama adalah saya begitu mencintai ayah dan ibu saya. Apakah pada saat mereka hidup sampai saat ini ketika mereka sudah tiada? Apa yang saya lakukan ketika mereka sudah tidak ada? Selain saya mengirimkan doa-doa, saya selalu melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dan saya niatkan, saya minta kepada Allah agar jika ada nilai kebaikan dan pahalanya sampai kepada ayah ibu saya. Misalnya sedekah, kurban. Setiap hari berusaha untuk menyelesaikan baca Quran 1 hari 1 juz. Kalau masih banyak waktu, saya harus melakukannya lebih dari itu. Saya selalu minta pada Allah, ya Allah, jika ada nilai kebaikannya, sampaikanlah pada ayah dan ibu saya yang sudah membesarkan saya hingga saya bisa kuat seperti saat ini. Teman-teman peserta halal bihalal Rumah Kesadaran yang saya cintai, saya juga kebetulan diberikan cobaan oleh Allah, penyakit yang bertubi-tubi. Saya pernah kena kanker payudara, saya juga pernah kena kanker usus. Saya juga kena miom dan beberapa kali dioperasi. Saya juga ada penyumbatan di saraf otak saya. Juga pernah beberapa kali juga dioperasi. Saya juga pengidap sinusitis dan dioperasi juga beberapa kali. Dan terakhir 2017 saya didiagnosa kena autoimun rheumatoid artritis sampai hari ini, dan saya harus tetap minum obat seumur hidup. Mudah-mudahan obat itu terus berkurang dosisnya sampai kemudian saya bisa lepas dari ketergantungan tersebut. Jadi penyakit yang terakhir ini, autoimun rheumatoid artritis ini, menyerang tulang-tulang, sendi-sendi. Hampir, kalau bisa dikatakan 24 jam kecuali saya sedang tertidur, tulang-tulang saya terasa nyeri. Jadi sendi-sendi semua seluruh tubuh, mulai dari leher, tangan, lengan, kaki, semuanya terasa nyeri setiap waktu. Dan paling sakit ketika bangun tidur dan mau tidur. Tapi alhamdulillah, banyak orang yang tidak percaya kalau saya sakit, karena aktivitas yang saya lakukan justru melebihi orang-orang normal. Saya masih mengikuti dan mengisi kegiatan-kegiatan webinar, pelatihan,
workshop dan sebagainya di berbagai daerah. Saya juga tetap mengajar di berbagai perguruan tinggi. Selain itu juga membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, membuat buku, dan sebagainya. Saya melakukan kegiatan itu kurang lebih dalam 24 jam, tertidurnya mungkin 2-4 jam dalam satu hari. Jam 3 sudah terbangun lagi, terus beraktivitas. Jam 12 kadang-kadang di bawah itu saya sudah tidur, jadi kurang lebih 4 jam tidur dalam sehari. 4-5 jam dalam sehari. Alhamdulillah, setiap ruku, sujud yang saya lakukan terasa sakit luar biasa, tapi justru disitulah saya sangat bersyukur. Karena Allah memberikan penyakit ini tidak pada semua orang. 24 jam rasa nyeri itu saya rasakan, tapi alhamdulillah berarti Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa saya selama saya merasakan sakit. Allah juga memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya, memberikan pahala yang luar biasa ketika saya merasakan sakit itu. Karena itu, saya tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa kecil hati, bahkan saya selalu berterima kasih karena saya sudah diberikan oleh Allah penyakit seperti ini. Bertubi-tubi, itulah yang selalu mengingatkan saya bahwa kita harus terus bersyukur. Karena ternyata dalam sakit pun Allah memberikan rasa kasih sayangnya. Dalam sakit ini saya diberikan kesempatan untuk mengurangi semua dosa-dosa dan kesalahan saya. Dalam sakit inilah Allah memberikan kesempatan saya untuk diberikan pahala yang lebih, lebih lagi, dan lebih lagi. Karena itu, teman-teman, hal lain yang kemudian saya lakukan adalah banyak bersedekah. Saya juga menyiapkan rumah untuk anak-anak yatim piatu. Karena saya selalu teringat dengan hadis-hadis Rasul bahwa orang yang bersedekah itu sama dia dengan membeli kebahagiaan. Orang yang bersedekah itu sama dengan dia mengurangi musibah dan sakitnya. Dan orang yang bersedekah itu akan selalu diberikan tambahan rezeki. Tidak ada ceritanya orang miskin ketika dia bersedekah. Orang jadi kurang ketika bersedekah. Orang jadi jatuh miskin ketika bersedekah. Tidak pernah ada ceritanya. Karena itulah saya lakukan itu rutin selain bersedekah atas nama orang tua. Pada akhirnya, teman-teman, kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah online 24 jam bersama Allah. Itu yang saya rasakan. Waktu kita ibarat pedang. Waktu itu adalah kesempatan. Waktu adalah peluang. Kenapa Allah selalu menggunakan wa qasam, wa sumpah ketika membicarakan waktu? Wad duha, wal asri, wal laili idza saja. Kenapa? Semua yang terkait dengan waktu, Allah menggunakan wa sumpah. Begitu Allah ingin mengatakan pada kita, pentingnya kita memperhatikan waktu. Karena waktu itu terus berjalan, tanpa kita rasakan, tahu-tahu kita sudah bangun pagi-pagi. Pagi kita bangun, sudah sore hari. Sore baru saja sepertinya dilewatkan, tahu-tahu sudah bangun pagi lagi. Sementara ajal, setiap waktu akan menjemput kita, tanpa kita sadari, bahkan Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada kita untuk minta diundurkan jika maut itu sudah datang. Karena itulah online 24 jam dalam sehari menjadi kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Orang yang melewatkan tahajudnya tadi malam tentu akan menjadi orang yang sangat merugi karena tadi malam tidak akan pernah terulang lagi. Orang yang terlewatkan sholat duhanya tentu juga akan menjadi orang yang merugi karena sholat duha hari ini tidak mungkin bisa kita ulang lagi. Karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan mengejar-ngejar sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Jabatan pasti kita tinggalkan. Harta pasti kita tinggalkan. Apalagi rumah yang bagus, mobil yang mewah. Kita mengejar uang, mencari uang sebanyak mungkin. Mengejar jabatan dengan sikut sana, sikut sini. Mengejar harta dengan cara berbagai cara. Membangun rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Ternyata itu yang akan kita tinggalkan. Kenapa harus kita kejar-kejar?
Sementara Al-Quran yang akan menjadi teman hidup kita, justru kita tidak dekati. Sedekah yang akan menjadi syafaat buat kita, justru kita tidak utamakan. Salat yang akan menjadi penolong kita, salat wajib, salat-salat sunnah lainnya, justru kadang-kadang itu yang kita tinggalkan. Jadi teman-teman, sekali lagi, kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah online 24 jam bersama Allah. Bersama Allah tidak ada yang sulit. Bersama Allah tidak ada yang terlambat. So be happy. Mari kita nikmati hidup karena Allah. Karena dengan Allah, mengenal Allah dengan baik, maka kita akan selalu berpikir positif. Maka kita akan selalu mendapatkan harapan-harapan baru. Bahwa kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena itu teman-teman yang punya cobaan hidup yang berat, punya penyakit yang berat, punya masalah-masalah yang besar, mari kita dekati Allah. Mari kita online 24 jam bersama Allah. Karena ternyata obat dari segala obat itu adalah hanya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, peserta halal bihalal Rumah Kesadaran Indonesia, Kang Nakoy, dan juga para narasumber lainnya, terakhir yang ingin saya sampaikan, pantun untuk seluruh peserta: jalan-jalan ke kota Medan, bertemu dengan sanak saudara. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, jangan pernah putus asa untuk mewujudkannya. Menangkap ikan dengan jala, bukit tinggi jalan berongga. Kerja keras kita, insya Allah dapat pahala. Bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.